Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya kalian di rumah. Ini aku sedang membantu ayah mencuci motor tua kesayangan ayah. Gimana dengan kalian di rumah? Apakah sudah membantu orang tua hari ini? Sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa agar diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang akan kalian dapatkan. Lihat kendaraan ini. Apa nama kendaraan ini ya? Menurutmu, di mana kita bisa melihat kendaraan seperti ini? Coba kalian tanyakan kepada orang tua atau walimu ya, apakah mereka tahu jawabannya? Di tahun 1894, Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Pakubuwono yang ke-10 yang bertahta pada tahun 1893 sampai 1939 memesan sebuah mobil seharga 10.000 gulden dari Mercedes-Benz. Pemesanan mobil ini menjadi bukti bahwa tokoh Indonesia juga modern dan maju seperti tokoh dari negara lain. Sri Sultan Pakubuwono X harus inden atau menunggu selama 1 tahun untuk mendapatkan mobil ini. Karena mobil ini didesain khusus untuk masing-masing pembelinya. Mobil seharga 10.000 gulden pada masa itu menggunakan roda kayu dan ban tanpa udara. Mobil ini bisa mengangkut hingga 6 penumpang. Di tahun 1894, mobil ini jadi dan siap dikirimkan dari Jerman ke Indonesia. Mobil ini dinamakan sebagai Benz Victoria Payden. Mobil pertama di Indonesia itu masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Semarang. Mobil ini sempat diikutkan pada pameran RAI Amsterdam Motor Show pada tahun 1924. Sekarang, mobil ini menjadi koleksi museum di Belanda. Nah, setelah kalian menonton penjelasan tentang mobil pertama di Indonesia, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan yang ada di layar ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Pertanyaan pertama. Mobil apakah yang pertama kali masuk ke Indonesia? Jawabannya adalah Benz Victoria Payden. Lalu pertanyaan kedua. Berapa harga mobil tersebut saat dibeli? Jawabannya ialah 10.000 gulden. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga ya. Mengapa pemimpin Indonesia dikatakan modern seperti pemimpin dari negara lain? Jawabannya, karena Sri Sultan Pakubuwono X menjadi orang pertama yang memiliki mobil di Indonesia pada saat itu. Gulden, mata uang Belanda sebelum diganti dengan euro. Inden, pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu.
museum. Gedung yang digunakan sebagai tempat pameran tetap, benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu, dan tempat menyimpan barang kuno. Pameran. Pertunjukan dari hasil karya seni atau barang hasil produksi dan sebagainya untuk ditunjukkan ke masyarakat. Tahta. Kedudukan. Ayo berlatih. Setelah kalian menonton penjelasan dari kata baruku, sekarang saatnya kalian menggunakan kata-kata ini untuk melengkapi kalimat yang akan kakak bacakan. Dehat tersenyum lebar ketika melihat Giana muncul dari tikungan jalan. Kita ke... 1. Museum yuk! Yeay! Ayo, jawab Giana. Katanya di sana sedang ada... 2. Pameran sepeda kuno. Yeay! Sepanjang jalan, mereka asyik bercerita. Sepedamu baru? Kapan belinya? Tanya Giana. Kelihatan modern. Dehat mengangguk. Belinya secara... 3. Inden. Yeay! Jadi, bisa minta spesifikasi seperti yang kita perlukan. Jadi ingat Paku Buwono 10 yang punya... 4. Tahta di Surakarta. Yeay! Oh, pemilik mobil pertama di Indonesia. Harga mobilnya 10.000. 5. Golden. Yeay! Tambah DH cepat. Selamat pagi, Pak. Saya mau bertanya tentang keadaan sekolah pada zaman dahulu. Boleh, silakan. Bagaimanakah kondisi sekolah ini pada zaman dahulu? Sekolah ini sejak dahulu sudah jadi sekolah favorit. Walaupun jumlah kelasnya cuma sedikit dan guru-gurunya pun juga sedikit, tapi guru-gurunya mempunyai semangat yang tinggi. Guru-gurunya mempunyai cara untuk gimana supaya sekolah ini menjadi favorit. Kalau sekarang ini malah lebih maju lagi. Teman-teman, apa kalian tahu apa yang dilakukan Darren dan Tasya di belakangku? Yap, mereka melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya-jawab untuk mendapatkan informasi atau penjelasan tentang suatu topik. Sebelum melakukan wawancara, kalian perlu menyiapkan beberapa daftar pertanyaan. Nanti kalian akan diminta untuk mewawancarai orang tua atau wali kalian di rumah. Dan tugas ini akan menjadi landasan untuk proyek minggu ini. Thank you.
Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa ada perubahan transportasi dari masa ke masa? Kira-kira apa saja alat transportasi yang ada di daerah kalian pada masa dulu, namun saat ini tidak digunakan lagi di daerah kalian? Coba diskusikan bersama orang tua atau wali kalian ya. Ayo membaca! Pernahkah kalian memperhatikan ukuran roda sepeda? Apakah ukuran kedua roda sepeda kalian sama? Ternyata, dahulu roda sepeda memiliki ukuran berbeda. Kita lihat yuk grafis info berikut. Berdasarkan gambar ini, diketahui bahwa pada tahun 1817 dan 1830, ukuran roda belakang dibuat lebih besar. Sedangkan pada tahun 1870, ukuran roda depan yang lebih besar. Kemudian, mulai tahun 1885, ukuran kedua roda sepeda mulai dibuat sama hingga saat ini. Tahukah kalian, bagaimana jika kita ingin mengetahui bahwa ukuran roda sepeda tersebut sama? Salah satu caranya adalah dengan mengukur panjang diameter rodanya. Ingatkah kamu apa itu diameter lingkaran? Diameter lingkaran adalah sebuah garis lurus yang melalui titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Ayo berhitung! Teman-teman, ayo berhitung! Dari dua gambar berbeda ini, manakah yang memiliki jumlah mobil kurang dari 30? Kalian benar, jawabannya adalah gambar nomor 2. Sekarang, kita coba lengkapi tabel kapasitas penumpang kendaraan berikut ini. Nah, dari tabel yang udah diisi, coba kalian jawab pertanyaan berikut ya. Ya, kalian benar. Jawabannya adalah delman. Karena dulu ketika teknologi belum canggih, manusia masih menggunakan transportasi tanpa mesin untuk membantu mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan delman menjadi kendaraan favorit karena bisa mengangkut banyak orang dan tak membuat orang yang menaikinya menjadi lelah. Untuk menjawabnya, ayo kita hitung bersama. Kapasitas satu bus adalah 40 orang. Maka, untuk menghitung bus yang diperlukan agar 500 orang bisa naik semua adalah 500 dibagi dengan 40 sebagai angka kapasitas satu bus, hasilnya adalah 12,5. Karena jumlah bus tidak mungkin pecahan, maka kita lakukan pembulatan ke atas menjadi 13. Maka,
bus yang kita perlukan untuk mengangkut 500 orang dengan kapasitas bus 40 adalah 13 bus. Yeay! Proyek kreatif minggu ini. Halo teman-teman, siap untuk melakukan proyek kreatif minggu ini? Proyek kreatif minggu ini adalah membuat komik mengenai alat transportasi yang ada di daerah kalian. Asik bukan? Komik yang akan kalian buat harus bercerita tentang transportasi unik yang ada di daerah kalian. Untuk itu, kalian harus menggali informasi dengan orang yang tepat. Maka tugas kalian adalah mewawancarai orang tua atau wali, atau kalau kalian masih mempunyai kakek dan nenek, pasti ceritanya lebih keren. Nah, kalian bisa mencontoh pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar sebagai bahan wawancara kalian. Setelah itu, kalian bisa membuat data pendukung tentang alat transportasi yang ada di daerah kalian dengan mengisi tabel seperti contoh berikut. Semua informasi ini akan kamu perlukan untuk menulis komik. Wah, seru kan? Selamat bereksplorasi! Refleksi! Wah, kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Kita refleksi pelajaran hari ini dengan membantu Gali ya. Gali membaca berita yang menunjukkan data banyaknya kendaraan sepeda motor, bus, dan mobil penumpang pada tahun 1949, 1950, dan 1951. Yuk bantu Gali menuliskan data tersebut dalam bentuk tabel. Tuliskan di buku kerja kalian ya. Berikut ini adalah data yang dituliskan Gali ke dalam tabel. Samakah dengan hasil kalian? Nah, sekarang kalian bantu Gali untuk menyelesaikan permasalahan berikut ini. Kalian cermati ya pernyataannya. Dan buktikan apakah pernyataan-pernyataan tersebut benar atau salah. Kalian bisa diskusikan bersama orang tua atau wali kalian ya.
Tidak terasa ya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk mewawancarai orang tua atau wali kalian di rumah tentang kendaraan jadul yang mereka ketahui. Tapi ingat, wawancaranya harus baik-baik ya. Dadah! Wawancara dong kak, taruh dong. Iya.